Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini aku akan membuat masker wajah, masker dari bahan-bahan alami yang tentunya penuh dengan manfaat untuk wajah kita dan juga bahan-bahannya mudah untuk kalian temukan. Dengan harga juga yang super murah, yaitu bahannya adalah oatmeal dan madu. Kemarin aku sudah sempat bikin video pakai bahan yang sama, yaitu oatmeal sama dengan madu, tapi aku bikinnya itu untuk nge-scrub wajah. Kedua bahan ini juga bisa kita gunakan untuk maskeran. Langsung aja kita buat maskernya. Pembuatan masker ini hampir sama dengan waktu aku buat untuk scrub wajah. Cuma bedanya, kalau yang di video untuk scrub wajah, oatmealnya langsung dicampur sama madu. Tapi kalau untuk maskeran, oatmealnya harus kita campur dulu dengan air hangat biar teksturnya jadi kayak seperti masker. Kita campur dulu mas oatmealnya, dicampur dengan air sampai teksturnya jadi kayak masker. Kalau dia udah jadi kayak gini, tinggal kita tambahin madu. Aku pakai madu TJ yang original, yang saset. Kalau aku sih belinya ini hanya Rp1.000. Tinggal kita campur. Pokoknya kalian tinggal campur, kurang lebih maskernya teksturnya jadi seperti ini. Tinggal kita aplikasikan di wajah. Guys, kalian tinggal pakai ini secara merata. Kalau udah merata kayak gini, tinggal kita diamin selama kurang lebih 10 menit, lalu kita bilas. Sambil menunggu maskernya jadi kering, aku mau bacain manfaat dari masker oatmeal dan madu ini. Yang pertama yaitu bisa melembabkan kulit. Jadi jika kita punya masalah kulit seperti kulit kering, masker ini sangat bagus untuk melembabkan kulit.
kulit kita. Yang kedua yaitu bisa meredakan peradangan jerawat. Oatmeal mengandung antioksidan dan memiliki kekuatan anti peradangan. Oatmeal juga kaya akan vitamin B kompleks dan vitamin E yang bagus untuk kulit. Sedangkan madu bersifat antiinflamasi sehingga dapat membantu redakan peradangan akibat jerawat. Yang ketiga, bisa mengangkat sel kulit mati. Manfaat masker oatmeal dan madu setiap hari salah satunya adalah dapat mengangkat sel kulit mati. Dan yang keempat, bisa mengempiskan pori-pori. Salah satu penyebab timbulnya jerawat adalah pori-pori yang membesar. Selain itu, pori-pori yang membesar juga membuat rasa percaya diri kita jadi berkurang. Dan yang kelima, masker ini bisa membuat wajah kita jadi glowing. Dan juga yang keenam, bisa melembutkan wajah. Dan yang paling penting yaitu yang ketujuh, bisa menghilangkan bekas jerawat. Jadi tentunya kita yang ada jerawat-jerawat, apalagi bekas-bekasnya itu yang susah banget untuk hilang, rutinlah pakai masker oatmeal dan juga madu ini, oke? Guys, maskernya udah terasa udah kering. Waktunya kita untuk bilas. Guys, aku udah balik dari habis ngebilas wajah aku. Dan hasilnya sungguh-sungguh sangat memuaskan. Kulit wajah aku jadi terasa lebih lembut. Kalian harus pada cobain ini di rumah. Dan tentunya masker ini kalian bisa gunakan 3 kali lah dalam seminggu. Atau kalau kalian punya waktu untuk maskeran setiap hari juga bisa ya, karena bahan-bahannya yang alami tentunya aman untuk sehari-hari. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel aku, like, comment, and share ke semua sosial media kalian.